siswi SMP asal Indonesia ini menghebohkan media luar negeri karena ia kirim surat memarahi pemimpin-pemimpin dunia sebab jadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan sampah, guys. Hah? Oke, like dulu yang cinta Indonesia. Gadis 12 tahun bernama Aisnina Asahra asal Gresik, Jawa Timur hebohkan media internasional setelah menulis surat untuk memarahi Perdana Menteri Australia. Nina menulis sebuah surat terbuka yang diserahkan kepada Kedutaan Australia untuk Indonesia di Jakarta pada 21 Januari 2020 lalu. Dalam suratnya tersebut, ia menyoroti dampak kesehatan terkait adanya sampah dari negara Australia ke Indonesia. "Saya begitu sedih saat mengetahui kota saya menjadi tempat pembuangan sampah plastik dari negara maju," kata Nina. Nina menuturkan sampah yang dia pungut di daerahnya mempunyai merek yang berasal dari Kanada, Australia, Amerika, dan negara maju lainnya. Kepada Perdana Menteri Australia, Nina meminta agar dia bisa menghentikan pengiriman sampah ke Indonesia. Kebanyakan negara maju dilaporkan mengirim sampah ke negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan Indonesia telah mengimpor 283.000 ton sampah di tahun 2018 lalu. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil dari sini, guys?